ketemu lagi sama aku Dokter Dina. Jadi masih banyak loh yang belum tahu apa sih dok perbedaan botox sama tanam benang. Masih banyak yang bingung nih. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih perbedaan botox sama tanam benang. Yes, jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol lonceng. Sebenarnya lebih ke untuk menghilangkan kerut-kerutan di wajah, misalnya kerutan di dahi, kerutan di sekitar mata, kemudian kerutan di bawah area sekitar mata, kemudian bisa juga untuk meniruskan rahang. Jadi area otot yang di sekitar sini itu bisa disuntik dengan botox. Intinya cara kerjanya adalah kita suntikkan si botox itu sendiri ke otot. Nah, sedangkan kalau tanam benang itu berbeda. Kita nggak nyuntikin si benang tersebut ke otot. Jadi lebih ke jaringan kulit. Tujuannya apa? Dia untuk merangsang pembentukan kolagen, kemudian untuk mengecilkan pori-pori juga bisa. Bahkan bisa juga untuk meniruskan dengan penarikan. Gitu. Itu garis besarnya yang menjelaskan perbedaan dari botox dan tanam benang. Jadi tujuan botox dan tanam benang itu apa sih? Jadi kalau botox itu sendiri adalah tujuannya untuk menghilangkan kerutan di wajah. Contohnya tadi yang aku udah sebutin, di dahi. Kita kan kalau mikir, bayangkan mikir, terus bergerak gitu, banyak kerutan tuh di area dahi, kemudian di area sekitar mata, sering ketawa misalnya, itu kan ada kerutan. Nah itu bisa diatasi dengan botox. Jadi tujuannya untuk menghilangkan kerutan yang diakibatkan karena pergerakan, oke? Dan bisa juga untuk meniruskan wajah kalau seandainya ada pasien datang dengan keluhan rahangnya gede, otot masternya di sini gede, otomatis harus disuntik dengan botox. Jadi bisa juga untuk meniruskan. Nah, sedangkan kalau tanam benang itu fungsinya adalah untuk supaya merangsang pembentukan kolagen di jaringan kulit. Jadi nanti tujuannya adalah dia bisa mengencangkan kulit, kemudian bisa mengecilkan pori-pori, juga bisa membantu meniruskan kalau seandainya nih ada jaringan kulit yang sagging, yang turun ke bawah, yang kendor. Jadi kita lakukan penarikan benang supaya tampilan wajahnya lebih tirus. Gitu. Nah, kalau bahannya, kalau botox itu adalah botulinum toksin. Jadi bentuknya tuh kayak bubuk gitu. Nanti kita encerin pakai NaCl, terus diambil sebutuhnya berapa unit, kemudian nanti bisa disuntikan di otot tertentu yang memang tujuannya untuk tadi mengurangi kerutan atau bisa untuk meniruskan. Nah, sedangkan kalau tanam benang itu bahannya adalah polidioksanon. Jadi itu merupakan benang yang digunakan sebenarnya untuk yang operasi sesar. Namun 3 generasi di atasnya sehingga kualitasnya lebih bagus dan akan lebih banyak membentuk kolagen. Waktu pengerjaan botox dan tanam benang itu berapa lama sih? Nah, sebenarnya kalau pengerjaannya tuh sebentar banget. Tapi kalau sebelum pengerjaan itu harus dilakukan anestesi dulu. Nah, anestesi itu menggunakan kayak seperti salep atau krem, diolesi kurang lebih tunggu sekitar 30-45 menit. Setelah itu dibersihkan, kemudian dioleskan alkohol. Setelah itu baru dilakukan penyuntikan pada area yang dibutuhkan gitu. Jadi pengerjaannya sebentar, cuma nunggunya aja tuh lama, 30-45 menit. Pengerjaannya sebentar, kalau botox paling cuma 10 menitan. Tapi kalau tanam benang tuh tergantung jumlah benang yang ditanamkan, kurang lebih juga sekitar 30 menit sampai 40 menit. Jangka waktu untuk pengulangan botox dan tanam benang kira-kira berapa lama? Nah, kalau botox itu sendiri tahannya kurang lebih 4-5 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu bisa dilakukan penyuntikan 2 kali. Jadi biasanya mulai di bulan keempat tuh mulai muncul lagi tuh kerutannya. Tapi tidak mungkin sampai bertambah parah. Artinya hanya kembali ke kondisi sebelum disuntikan botox. Oke, nah kalau seandainya benang itu diulangnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Jadi kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun ya bisa 1-2 kali. Apa ada efek kalau melakukan botox atau tanam? Intinya adalah sebenarnya yang penting kalian melakukannya di klinik yang memang sudah memiliki izin klinik. Yang kedua, dilakukan oleh dokter yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Oke, kemudian yang ketiga, pastikan bahwa obatnya atau produknya memang sudah terregistrasi di BPOM. Udah, itu aja aman. Tapi biasanya setelah pengerjaan mungkin ada merah-merah di titik penyuntikannya. Kalau seandainya tanam benang, ada kemungkinan biru di titik penyuntikannya. Namun dalam jangka waktu berapa lama, hanya kurang lebih 1-2 minggu biasanya sudah hilang. Jadi
cewek bisa nggak dok melakukan tindakan botox dan tanam benang? Tentu saja bisa, malah sekarang nih, zaman sekarang banyak sekali cowok-cowok yang sudah mulai sadar, sudah mulai melakukan perawatan gitu, karena sebenarnya perawatan untuk wajah itu penting banget. Tapi biasanya kalau cowok-cowok nih, kalau botox lebih ke arah ya bagian dahi ya, bagian dahi terus ada juga yang rahang gitu. Tapi kalau tanam benang biasanya lebih ke untuk memperbaiki tekstur jaringan kulitnya aja sih gitu. Tapi dua-duanya cewek cowok semuanya bisa melakukan. Untuk botox dan tanam benang bisa dikerjakan sekaligus dua-duanya atau gimana? Sebenarnya bisa, tapi kalau areanya berbeda. Tapi memang biasanya areanya berbeda ya. Kalau botox itu kan biasanya di area sini ya, di atas. Jadi di dahi, kemudian di sini, di sekitar mata. Sedangkan kalau tanam benang lebih ke bawah, area bawah sini gitu. Kalaupun seandainya rahangnya mau dibotox dan dikombinasikan dengan benang, boleh. Karena areanya berbeda. Botox di sini, tanam benang di sini gitu. Jadi sebenarnya botox dan tanam benang bisa dilakukan bersamaan. Ada risiko dok untuk tindakan botox dan tanam benang? Sebenarnya kalau kamu mengerjakannya di klinik yang memang sudah ada izin, kemudian oleh dokter yang memiliki kompetensi dan dipastikan bahwa obatnya benar-benar sudah BPOM, itu aman. Tapi memang ada resiko dalam pengerjaannya. Misalnya jika terjadi salah penyuntikan, bisa jadi pada saat suntik botox seminggu kemudian terjadi ptosis atau turunnya kelopak mata sehingga mata kamu nggak bisa kebuka nih. Tapi biasanya dalam jangka waktu 4 bulan itu mulai normal kembali seiring dengan berjalannya hilangnya si botox itu sendiri gitu. Nah kalau tanam benang sendiri sebenarnya ya sama juga, yang penting kamu kerjakannya di klinik, kemudian oleh dokter yang memiliki kompetensi, dipastikan bahwa sudah BPOM, itu aman gitu. Resiko yang mungkin terjadi adalah infeksi. Nah itu terjadi kalau pengerjaannya tidak steril, sehingga harus diperhatikan tuh oleh kalian juga. Kalian harus pintar-pintar memilih klinik dan memilih dokter untuk mengerjakan tanam benang. Untuk hasil botox dan tanam benang itu apakah bisa terlihat secara langsung? Jadi kalau untuk botox itu sendiri membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu itu baru mulai kelihatan hasil. Di hari ke-14 itu menunjukkan hasil yang maksimal. Jadi sabar dulu ya kalau habis suntik botox, jangan sampai besoknya udah nanya lagi, "Dok, kok perutannya belum hilang?" Karena memang belum bekerja. Butuh proses kurang lebih 7 sampai 14 hari. Nah, sedangkan tanam benang kalau benangnya tergantung ya yang digunakan benang apa. Kalau seandainya menggunakan benang yang full cock, yang untuk menarik, yang ada geriginya, nah itu langsung terlihat tuh, dia akan tampak langsung ketarik dan tampak tirus. Tapi kalau pakai benang yang kecil-kecil, yang untuk tadi merangkap membutuhkan kolagen, yang untuk mengecilkan pori-pori, itu butuh proses gitu. Jadi kurang lebih sih hasilnya terlihat 2 minggu sampai 3 minggu itu baru terlihat. Karena di awal pasti ada bengkak dulu, mungkin ada biru dulu, kayak gitu. Nah biasanya dokternya akan